merah putih. Agar-agar merah. Air. Gula. Buah naga. Agar-agar putih. Gula. Air. Santan instan. Tepung maizena. Jagung. Gula. Susu kental manis. Air. Hidupkan kompor. Tuangkan air. Masukkan agar-agar merah. Masukkan gula. Aduk-aduk. Masak hingga mendidih. Aduk-aduk terus hingga air mendidih. Puding merah sudah jadi. Matikan kompor. Potong buah naga. Manfaat buah naga untuk kesehatan. Pertama, mengontrol berat badan. Kedua, menjaga sistem kekebalan tubuh. Ketiga, mencegah diabetes. Keempat, melancarkan sistem pencernaan. Kelima, menguatkan tulang dan gigi. Keenam, mencegah penuaan. Ketujuh, membantu melembabkan kulit. Kedelapan, menghilangkan jerawat. Kesembilan, mengatasi iritasi. Kesepuluh, membantu mencerahkan kulit. Siapkan cetakan puding. Tuangkan ke cetakan. Tunggu hingga puding dingin. Masukkan buah naga. Tuangkan kembali ke cetakan. Tunggu puding merah dingin. Masukkan kembali buah naga. Hidupkan kompor. Tuangkan air. Masukkan gula. Masukkan agar-agar putih. Aduk-aduk. Masukkan santan instan. Aduk hingga merata. Masak hingga mendidih. Aduk-aduk terus hingga air mendidih. Puding putih sudah siap. Matikan kompor. Tunggu puding putih dingin terlebih dahulu. Tuangkan sedikit demi sedikit. Diamkan puding hingga dingin. Masukkan puding ke dalam kulkas.
Cuci jagung dengan air bersih. Jagung sudah bersih. Larutkan tepung maizena. Tepung maizena sudah larut. Tuangkan air. Hidupkan blender. Matikan blender. Siapkan saringan. Saring jus jagung. Jus jagung sudah siap. Hidupkan kompor. Tuangkan jus jagung. Aduk-aduk. Masukkan susu kental manis. Aduk-aduk. Masukkan gula. Masukkan larutkan tepung maizena. Aduk hingga merata. Masak hingga mendidih. Fla jagung sudah siap. Matikan kompor. Puding merah putih sudah jadi. Pindahkan puding ke piring. Potong puding. Tuangkan fla. Waktunya untuk cicipin. Enak manis. Puding merah putih.